SDH kan 19 boleh. Ya. Sistem kerja boleh kerjasama. Nah, kerjasama memang ada dua cara kerja. Ya, tanah itu ya bisa apa bangunan sama-sama cari pasar terus bagi hasil itu. Ya, juga bisa. Nah, itu anambas ini apa sendiri bangun. Karena berapa namanya? Bisa hitung tanah harganya berapa. Contoh tanah sekarang itu 117 meter persegi. Kalau hitung harganya sekarang 50 ribu sudah 52 juta. Ya rata-rata 50 juta. Nanti apa punya perusahaan bangunan, izin saya punya bangunan seperti ini. Kamu sudah hitung biaya. Kalau biasa orang subsidi di tempat lain, biaya mungkin anak kurang, anak 25 juta. Kami ini ya paling tinggi mungkin 75 ya sampai 80 selesai. Nanti papa sendiri cari nasabah, sendiri jual, sendiri bangunan, tidak apa-apa. Jadi dua cara kerja, kerjasama bangunan sama-sama dijual, atau kamu beli tanah, bangunan sendiri, jual sendiri, cari nasabah sendiri, ya tidak perlu izin lagi, betul kan? Kecuali kalau kamu mau ganti gambaran, mau izin IMB sendiri, lebih susah lagi, betul kan? Dari sini sudah bisa kelihatan. Tanah 50 juta, bangunan 75, 80, sampai lain-lain. Paling tinggi 140 juta. Masih ada keuntungan 25 juta satu unit. Betul kan? Kamu bangunan B 16 unit, dikali 25 juta, sudah 375 juta. Betul kan? Kamu yang bangun, kamu yang jiwa. Betul kan? Selesai ini. Baru kamu malam untuk F juga boleh, karena sudah lancar, sudah laku. Betul kan? Karena kamu bangunan itu yang bagus dari orang-orang lain. Bekas rumah guru juga bagus, sudah lama. Ya, nah, mudah-mudahan cepat laku. Ya. Nah, kalau Bapak minat kontraktor besar, mau kerja sama bisa. Nah, kerjasama atau kamu beli tanah 16 ini bangunan sendiri. Kamu 16 juga bisa bertahan. Beli 16